Saya akan review tekstur pack yang keren ya menurut kalian, yang kalian cocok ya buat survival kalian, makanya survival kalian makin seru. Simak aja sampai habis untuk tahu nama tekstur ini. Oke, langsung aja saya review. Vanilla, Thirsty Vanilla. Aku akan menggunakan senjata FSMP ya. Vanilla Nodres kita bisa pakai senjata apapun yang kaya yang tadi itu. Jadi untuk teksturnya seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy. Untuk di kayu, menurut kayu seperti ini. Nah, ini kayu-kayunya. Pantas kalian yang suka survival. Nah ini guys tempat kayaknya pada pacarnya ya kayak gini. Dan ini apa ini, kalau gak salah ini crimstone. Ini wapet, ini crimstone. Ini apa ini, ini ada pintunya untuk desain pintunya. Keren banget cuy. Bahkan sampai berbobok ke sini. Ya ampun, masya Allah. Ini ada yang pasti kalian batu survival. Ini akan saya pakai ini di Yahoo SMP Season 2. Kalau kalian setuju, saya pakai tekstur ini di season di Yahoo SMP Season 2 ya. Kalian setuju gak? Tulis di komentar. Oke, ini dan ini ada pet-petnya. Ini tempat tidur atau tempat turun, dan ini ada apa ini? Biasanya ini apa ini? Ini dot cuy. Ini dot cuy mata ini. Dan ini adalah armor-armornya. Armor-armornya keren cuy. Bahkan senjata-senjatanya keren. Kita ambil aja. Kita ambil sepatu. Bisa. Jadi kita langsung pakai aja. Kita sudah screenshot dan ini guys. Pokoknya tekstur ini mantap banget lah pokoknya. Maksudnya juga mantap nih, karena saya download dari ini ya. Jadi kalian mau di download nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah ini item materinya seperti ini. Dan untuk ini ada jam, senjata-senjatanya keren sih, senjata-senjata pokoknya keren lah. Ini terasa bahkan di or-or di or-ornya ini lihat, tapi ada kok di emerald sama diamond ini. Ada reflection, keren ya ada reflectionnya. Jangan sampai kesentuh. Masih kalau di sini masih belum selesai ya. Ini ada konfirm, sangat keren ya untuk ekstrim ini.
susun di bagian-bagian sini. Dan gue MBS, ya dasar 45, ya dasar MCP nya hospital. Bagi kan not right. Mereka ini merasakan banget, merasakan banget cuy. Kalau kalian nggak bisa ide, terus kalian main MJ19 lebih baik main tekstur saja daripada sender. Kecuali kalau kalian punya PC atau laptop, jadi kalian bisa. Oke ya, mungkin segitu saja untuk review tekstur yang kalian yang coba buat survival kalian. Oke, mungkin segitu saja untuk reviewnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Bye. See you next time.